teman-teman semua. Ngantuk ya? Soalnya aku ngantuk banget. <laughs> Ada yang bertanya? <laughs> Katanya hari ini kita mau bahas tentang kepahlawanan di masa kini. gitu. Kalau zaman dulu kepahlawanannya mungkin beda, kalau sekarang bentuknya mungkin beda. Saat ini kalau misalnya kita mau jadi seorang pahlawan untuk uh, Indonesia, untuk negara kita, kita harus bisa menjadi seorang warga negara yang fungsional, yang berfungsi. Jadi, aku percaya ada dua macam warga negara. Yang pertama, yang berfungsi artinya berkontribusi kepada uh, Indonesia untuk menjadi bangsa dan negara yang lebih kuat, lebih maju, dan sebagainya. Ada juga warga negara yang tidak berfungsi, yang menjadi beban. Aku kepingin jadi warga negara yang fungsional, yang berfungsi. Aku percaya. Kalau kita ingin menjadi seorang warga negara yang fungsional, kita harus melakukan tiga hal ini, tidak dalam urutan lebih penting yang mana ya, tapi tiga hal ini. Yang pertama, kita harus excellent, unggul, gemilang, gitu ya, harus excellent di bidang kita. Yang kedua, kita harus berkontribusi kepada masyarakat. Yang ketiga, kita harus secara aktif mengawasi. Bagaimana unit-unit pemerintahan dijalankan, baik itu provinsi, kota, e, RT RW, mungkin, dan seterusnya? Gitu ya. Nah, mungkin penjelasannya, kalau misalnya kita mau peduli dengan aktif untuk mengawasi unit-unit pemerintahan, kalau misalnya ada yang kita rasa tidak baik, tidak semestinya kita harus suarakan, kalau misalnya kita punya. Channel untuk berbicara di sosial media harus kita bicarakan, harus kita utarakan, supaya orang mungkin aware kalau misalnya ada yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Kemudian, berkontribusi kepada masyarakat ini, as simple as membuang sampah pada tempatnya, misalnya, jadi tidak membuat society hidup di tempat yang kotor. Kalau aku yang paling gampang, untuk berkontribusi kepada masyarakat, kita bisa men-sharing skill yang kita punya, misalnya. Kalau kita bisa menulis, kita bisa sharing kemampuan menulis kita kepada orang lain. Bisa dengan memberikan pelatihan gratis, workshop dan sebagainya. Atau kalau bisa punya keterampilan lain, kita bisa berikan orang supaya bisa belajar uh, apa namanya menguasai keterampilan yang kita miliki. Kan sekarang banyak yang susah ya. Misalnya sekolah film di Indonesia itu sangat terbatas. Di Jakarta itu ada lima, tapi itu bukan sekolah film, itu masih bagian Departemen dari satu universitas gitu. Jadi sekolah film yang khusus film tuh di Jakarta belum ada. Nah kalau misalnya kita punya skill misalnya cara jadi saudara, kita bisa kasih workshop. Kalau misalnya kita bisa menulis skenario, kita bisa kasih workshop ke orang. Yang tadi pertama saya bilang adalah kita harus excellent di bidang kita. Jadi kalau misalnya seorang wartawan harus excellent di bidangnya, menguasai ilmu jurnalisme dengan sangat baik. Kalau misalnya dia bekerja sebagai politikus, ya harus menjadi seorang politikus yang excellent di bidangnya, menguasai ilmu-ilmu politik. Demikian juga dengan profesi lain, mau dokter, polisi, penulis, semuanya. Saya sebagai seorang filmmaker, seorang saudara, seorang penulis, kadang-kadang jadi aktor. Kalau teman-teman saya mau, soalnya sebenarnya dulu saya tuh keping jadi aktor. Cuman uh, waktu kelas 1 SD gitu saya di dalam ruangan ya hari pertama sekolah terus guru nanya-nanya kita gitu kan eh Andri kamu mau jadi apa? jadi polisi bu Budi mau jadi apa? mau jadi insinyur Joko mau jadi apa? bintang film bu semua ketawa gitu terus uh, kakak aku, abang aku nunggu di luar kan terus pas aku, pas aku keluar dari kelas abang aku bilang buruh kali kau by the way aku dari Medan jadi ngomong kayak gitu memang bukan kasar tapi memang cara kita ngomong kayak gitu Buruh kali kau mana bisa kau jadi bintang film katanya kenapa? aku bilang kau kan tak ganteng gitu kan. <tuh> Sedih kan, Terus aku pulang, lari pulang ke rumah gitu kan. Larong, langsung masuk ke dapur, ibuku lagi masak terong gitu. By the way, ibuku cuma masak dua hal di rumah. Kalau nggak telur, terong. <tuh> Karena duitnya terbatas. Jadi aku nangis gitu kan. Mak, mak, kata si Budi, e, kata abang aku nggak bisa jadi bintang film. Kenapa katanya? Karena katanya aku tak ganteng gitu kan. Aku berharap ibuku bilang, anak mama pasti ganteng lah gitu kan. Ternyata ibuku cuma bilang ini, dia cuman masak terong ngeliat aku sebentar, terus dia bilang ini. Tapi kan tak jelek. <laughs> Jasa itu ya aku menghilangkan mimpiku untuk jadi seorang bintang film dan akhirnya ya jadi filmmaker. Nah aku sebagai seorang filmmaker juga harus excellent di di bidang saya gitu. Ya kalau misalnya kita mau excellent di bidang kita mau nggak mau kita harus melakukan beberapa hal. Yang pertama kita harus punya goal. Goal itu adalah tujuan yang kita capai. Kalau misalnya saya seorang filmmaker, saya punya tujuan. Tujuan saya adalah saya ingin dikenang sebagai filmmaker seperti apa ketika saya berhenti atau ketika saya mati. Itu goal saya. Tapi saya nggak bisa share. Saya mau dikenang sebagai saudara sebagai seperti apa gitu. Untuk mencapai goal ini kita harus punya dua hal. Yang pertama plan bagaimana untuk mencapai goal tersebut. Yang kedua strategi. Kalau misalnya mentok dulu waktu saya SMA, saya udah kepingin jadi seorang filmmaker. Jadi saya lulus dari SMA kepingin masuk IKJ, tapi ternyata pada waktu itu orang tua saya tidak sanggup untuk membiayai saya masuk sekolah e, seni. Akhirnya saya masuk ke sebuah universitas yang pada waktu itu biayanya murah. Saya masuk ITB. Karena saya masuk ITB bukan karena saya suka teknik, nggak ada spesifiknya suka teknik apa gitu. Saya pilih yang paling susah aja gitu. Saya tanya apa sih yang paling susah di ITB? Oh yang paling soal di ITB itu teknik aeronautika dan aerospace. Ya udah, kebetulan saya pinter. Ya udah saya ikut ujian lulus. Masuk ke TB karena di TB itu ada sebuah klub di mana kita bisa belajar tentang filmmaking. Namanya Liga Film Mahasiswa ITB. Mungkin ini ini direkam gak sih? Waduh, oh, ntar deh mereka gitu ya, nggak apa-apa deh. Nah, ternyata saya masuk ITB untuk bisa belajar film, gak keterima juga di klub itu nggak tahu kenapa, mungkin bodoh waktu itu apa gimana ya, nggak diterima akhirnya saya cepat-cepat lulus saja gitu, walaupun susah itb kan ya, biasa orang kan tujuh tahun, 8 tahun dulu kan, saya empat tahun udah lulus, lulus, terus saya ngelamar ke PHP -PH yang semua ada di Jakarta, you name it lah, tapi nggak ada satupun PH yang menerima saya karena latar belakang saya tidak ada seni ataupun film gitu. Terus saya berpikir gini, gimana caranya saya bisa ketemu sama filmmaker-filmmaker ya di Indonesia. Siapa tahu saya bisa ngobrol, ngelamar. Kalau zaman sekarang gampang ya, tinggal mention. Bang Joko Anwar, saya punya skenario, boleh nggak baca? Siapa tahu tertarik. Nah terus, akhirnya saya berpikir saya bisa ketemu filmmaker-filmmaker Indonesia ini kalau misalnya saya jadi wartawan. Kan bisa interview mereka gitu ya. Ternyata ketika saya masuk ke wartawan, saya masuk di Jakarta Post dulu, saya kepinginnya meliput tentang perfilman, nggak boleh ternyata harus di apa di assign gitu desnya. Pertama saya di assign di desk uh, nasional, ngeliput militer, politik, istana gitu ya. Pusing banget lah. Terus setelah itu tiga bulan dioper lagi ke metro, des metro, di mana saya ngeliput kriminal. Jadi setiap hari jam setengah tujuh udah ada di Polda Metro Jaya. Nanya sama bapak ininya bagian apa namanya humas, hari ini ada orang dirampok di mana pak gitu untuk berita terus kayaknya merasa bersalah gitu ya berharap ada yang salah atau jelek setiap hari terjadi gitu terus saya bilang sama editor saya ya udah deh saya nulis ini aja ya nulis review film kritik film aja nggak usah dibayar oh ya silakan gitu kan siapa tahu kalau nulis kritik film nanti kan kenal sama orang film gitu kan saya tulis kritik ternyata orang film semua benci sama saya <laughs> tambah jauh tuh akhirnya saya bikin film pendek dan film pendek saya masuk ke beberapa festival dan akhirnya sampailah ke Posisi saya sekarang sebagai seorang filmmaker tentunya dibantu oleh banyak-banyak, oleh banyak sekali orang di film gitu. Jadi goal kita harus punya goal, kita harus punya plan dan strategi. Ingat ya GPS. Gampang kan? Goal, plan, and strategy. GPS. Yang kedua harus belajar terus. Ada orang sudah punya profesi dan dia merasa menguasai profesi dia, jadi nggak nggak mau, mau belajar lagi. Di film tuh banyak. Kalau lo nonton karya lo terus bilang gila keren banget ya film gue atau karya apapun itu itu berarti lo udah nggak bisa nggak bisa lagi belajar karena lo udah merasa lo pinter gitu tapi kalau lo melihat karya lo terus bisa mengapresiasi hal yang baik tapi juga kayaknya ini bisa perbaiki nah itu e, tandanya lo masih bisa belajar yang ketiga lo harus berusaha tetap terus terusan bisa memberikan lo tantangan baru karena kalau nggak memberikan diri lo sendiri tantangan baru akan bosen kita sebagai kreator seni akan mati rasa gitu Nah salah satu cara gue untuk uh, tetap men-challenge diri, diri, diri saya adalah dengan cara membuat film tidak film yang sama, selalu beda. Ketika ada kesempatan membuat sebuah film yang tantangannya luar biasa dari segi teknis, dari segi tenaga, pemikiran dan sebagainya, estetika juga termasuk, saya ambil karena saya ingin tantangan itu untuk membuat diri saya lebih refresh berkarya dan bisa berkontribusi kepada dunia film. Dan pada umumnya, dunia ekonomi kreatif Indonesia. Dan akhirnya saya membuat karya ini. Belajar buat ngurus hidup lo sendiri. Karena kalau lo ikut campur masalah orang lain, hidup lo bakal susah. Nggak ada yang bisa diharapkan di Jakarta ini, San. Ntar juga satu negara hancur pada muda-muduhan, lihat aja dah. Gak ada gunanya hidup, kalau nggak peduli dan cuman mikirin diri sendiri. Aku bukan jagoan, aku juga nggak tahu gimana cara tadi ngelawan mereka. Karena kamu kuat. Kamu nggak apa-apa. saja saya bengkor. Saya bukan siapa-siapa. Itu yang saya suka dari kamu. Karena kamu tahu harus dia kepada siapa. Harapan bagi rakyat adalah candu. Dan candu itu bahaya. Rakyat harus terus butuh kalau kalian mau dunia. Aman. Saya dan partner-partner saya di film Gundala di perusahaan yang bikin film Gundala Screenplay Bumi Langit bermaksud untuk menjadikan Gundala sebagai sebuah pembuka dari jalinan film. Yang akan menjadi showcase buat talenta-talenta terbaik di Indonesia, di depan layar dan di belakang layar. Di belakang layar tentunya ada kameramen, ada director, casting director, dan sebagainya. Jagad senema, jalinan-jalinan film yang akan kita keluarkan akan kami sebut jalinan film dalam sebuah jagad senema, jagad senema Bumi Langit, dan inilah preview dari apa yang akan kami lakukan. Selamat datang di Jagat Bumi Langit. Ada seribu lebih karakter dari cergam legendaris Indonesia di Jagat Bumi Langit. Jagat Bumi Langit dimulai sejak letusan Toba 75.000 sebelum masehi. Jagat Bumi Langit terbagi atas empat era. Era legenda, era jawara, era patriot, dan era revolusi. Era jawara adalah eranya para pendekar. Mereka ada di masa kerajaan Nusantara. Di antaranya ada si buta dari Gua Hantu dan Mandala. Era patriot adalah eranya para jagoan. Mereka ada di masa kita saat ini, di antaranya ada Gundala, Sri Asih, Godam, Sembrani, Tira dan masih banyak lagi. Jagat Sinema Bumi Langit akan dimulai dengan rilis film Gundala Agustus 2019. Nantika, film-film di Jagat Sinema Bumi Langit di mana para pendekar dan jagoan bersatu demi persatuan Indonesia seperti kita. Jagat Bumi Langit, Bangga Karya Indonesia. Yang isi suara bagus ya, bagus ya. Jagat Sinema Bumi Langit. <laughs> Oke, okay, jadi rencana kita untuk membuat sebuah jagat sinema uh, yang kita sebut Jagat Sinema Bumi Langit uh, sampai saat ini sampai tahun 2025 sudah kita siapkan beberapa film. Apa judul filmnya? Apa saja karakter yang akan muncul dalam lima tahun ini dan siapa saja pemerannya? Uh, so exciting. Ada yang ngikutin gak sih? Ini berita-berita tentang Gundala atau jangkar sinema bumi. Langit ini, oh cuman dua. <silence> Makasih ya, siapa namanya? <silence> Ngikut ya, ngikutin kan? Nah, ini memang kita masukkan untuk, untuk menjadi satu showcase untuk talenta-talenta terbaik Indonesia. Jadi, jika kalian bermaksud untuk bekerja di perfilman Indonesia, ini akan lama sekali, dan kalau misalnya kalian akan nantinya menjadi talenta yang sangat excellent di bidang kalian di filmmaking, apakah sutradara, penulis, pemain dan sebagainya, mungkin suatu hari kita akan bekerja sama di jagad sinema bumi langit. Ada yang mau bertanya? Oke, okay, selamat malam. Yeah. Oke, okay, bang Joko mau ini dong, boleh sharing nggak apa sih yang buat abang sampai akhirnya memilih untuk menjadi filmmaker? Hmm. Terus dari semua banyak film yang udah abang buat nih, kira-kira yeah. mana sih yang paling berkesan? Kenapa saya ingin menjadi seorang filmmaker? Panjang ceritanya. Intinya adalah saya hidup besar dengan menonton film dan pe pengalaman dan pelajaran tentang hidup sebanyak saya dapatkan dari film yang saya tonton. Jadi saya ingin bikin film dengan dengan harapan orang bisa mendapatkan efek yang sama, gitu. Karena buat saya film adalah sesuatu yang merubah kehidupan saya. Gitu. Yang paling berkesan sebenarnya, yang paling terakhir ya, karena masih ingat kalau yang lama-lama udah lupa. Joko Anwar ya. Jok. <laughs> Tapi kau Medan gitu, hmm. cuma satu pertanyaan aja, uh, apa yang membuat Bang Joko bikin patriot dari uh, dari Indonesia? Yeah. Apakah itu terinspirasi ter dari kayak Avenger yang seperti itu? Avenger. Cuma itu aja, Avenger. <laughs> Jakar Sinema Bumi Langit ini akan dibuat berdasarkan karakter-karakter dari cergam atau komik yang uh, dipublish di Indonesia sejak tahun 1954 pengarangnya banyak ada era kosasi ada Pak Man ada Pak Hasmi dan kalau dibilang terinspirasi enggak karena dari zaman dulu kita sudah punya itu karena kalau kita lihat misalnya pengarang yang berbeda punya karakter yang berbeda mereka bisa bersatu dalam suatu universe gitu jadi jagat sinema bumi langit itu tidak dimulai dari sekarang tapi lebih dari 50 tahun lalu lebih gitu Assalamualaikum Mas nama saya Riki kan saya lihat uh, beritanya di bit, uh, di media ya kalau Gundala menggunakan teknik Dolby Atmos untuk suaranya, soalnya yeah, yeah. itu kan tingkat yang saya tahu agak tinggi ya. Yeah. Jadi kenapa nggak digunakan untuk? Kenapa digunakan untuk film itu dan tidak digunakan di film sebelumnya kayak Pengabdi Setan itu kan saya lihat itu soalnya yang bikin justru kita merasa ketakutan itu. Kenapa digunakannya kenapa di sekarang? sekarang? Ya? Iya, baru ada duitnya. <laughs> Karena mahal, salah satunya itu gundala. Itu memang, kalau misalnya kita lihat, ada istilah namanya dalam sebuah film world building. Si gundala ini, world buildingnya itu sangat luas gitu, jadi membutuhkan. Kalau misalnya ada tambahan technicalities yang bisa membuat penonton merasa berada di dalamnya akan kita gunakan, dan Dolby Atmos itu adalah satu teknis mixing dari uh, sound yang membuat penonton merasa berada di dalam film gitu kan banyak petir banyak hujan enak ya kalau misalnya tidur ada hujan ada petir gitu kan jangan sampai tidur ya nonton gundala awas nah jadi kita ingin penontonnya merasa di dalam filmnya makanya kita taruh kita bikin misingannya Dolby Atmos walaupun itu mahal sekali karena harus beli lisensi dari perusahaan Dolby nya gitu jadi pelajari ilmunya dan e, nanti mungkin kita akan bekerjasama dan siapa tahu nanti saya personally akan Welcome you to film Indonesia. Terima kasih. Buka aja buka